5, 6. Aku mau beli segini banyak, mumpung ada promo. Bang Daniel lagi cari. Ini adalah deterjen untuk cuci piring yang dimasukkan ke dalam mesin. Kita beli 2. Terus ini yang blue cheese beli 1. Mozzarella beli 1. Apalagi? Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Semua, apa kabar keluarga onlineku? Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Jadi hari ini aku sama Bang Daniel. Woi Google, rame wae. Jadi hari ini aku sama Bang Daniel bangun pagi-pagi. Ini mataku masih lumayan merah. Tapi kalian sudah bisa nebak kita mau ngapain. Aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua shopping online lagi. Tungaran excited. Always excited. I thought you never excited. No, not. Oh, not anymore. What? Excited to be with you, darling. Pret. Okay, teman-teman. Jadi hari ini kita mau shopping banyak ya, karena di sini lockdown itu kayak diperpanjang gitu. Jadi kita harus belanja banyak biar kita nggak pergi belanja lagi, ya kan? Jadi kira-kira kita mau belanja apa aja? Kalian jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Stay tune, guys. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai. Sepertinya sih banyak orang ya, mobil, banyak mobil soalnya. Aduh, aku nggak tahu deh. Kalau terlalu banyak orang tuh aku bikin videonya kayak nggak nyantai gitu. Semoga nggak banyak security. Ya, sendek sayang. Iya. Kalau banyak security nggak berani aku bikin video. Oke, so, are you ready, guys? Bang Daniel ready? Siap, sayang. Siap ya, Bang Daniel pakai 2 masker loh. 2 masker. Aku pakai 1 aja lah. Sampai di double nggak berani. Ya udah, teman-teman, kita langsung aja belanja. Kita masuk ke supermarket ya. Let's go. Oke, teman-teman, akhirnya kita sudah sampai. Sekarang kita mau beli banana dulu. Beli berapa, sayang? 2? 3. Ini yang organik ya, teman-teman, tuh masih agak hijau. Aku pilihnya yang agak hijau. Ini pilih yang kuning. Biar ini ya, ada yang udah mateng, ada yang belum mateng. Oke, beli 3. Oke, dan sekarang kita mau beli jeruk. Beli 3. Ini jeruknya organik, teman-teman. Aku beli 3. Taruh sini. Beli 3 aja. Nah, jadi sekarang kita beli kentang, teman-teman. Ini ada tulisannya King Edward. Ini yang 1 kilo ya. 2 kilo, deng. Kita beli 1 aja. 1 aja udah cukup. Dan sekarang kita mau beli ini. Mumpung kalian lihat nggak sih kalau barang organik itu sering banget cepet habis. Ini bagus banget. Oke. Kita beli 1 aja. Kita mau beli wortel. Kita cari yang bagus dulu ya. Ini yang organik. Oke. Kita beli 1 aja, ini udah cukup. Oke. Kita beli apakah 2. Ini nggak ada, ini sih nggak ada promo. Nanti kita beli 2. Harganya 50.000. Beli 2. Karena kita butuh ini seledri. Ini seledri yang besar. Aku beli 1, ini yang organik juga. Dan ini aku beli daun bawang 1. Oke. Okay. Hey, kita cari timun dulu ya. Timun ini kayak nggak boleh dibiarin, tau. Nggak boleh lupa maksudnya. Ceplok. Oke, okay, jadi kita beli timunnya 1 aja. Karena aku sering makan buat lalapan, teman-teman.
Dan sekarang kita cari jamur. Jamur. Ini jamurnya kita carinya yang organik ya. Oke. Teh nggak gitu akurat, Bang Daniel, please help. Bojone terlalu pendek, nggak nyampe. Itu, ya itu bagus itu saya. Ini aja. Satu. Ya, nih. Oke, ini yang besar, ini portobello. Terus ini yang button mushroom. Dan ini yang chestnut mushroom. Kita beli 3. Dan sekarang kita mau beli parsnips. Ini kalau wortel putih itu ya, teman-teman. Kayak enggak bagus-bagus. Makanya kalau misalkan kita belinya yang beli online gitu, hasilnya enggak bagus karena memang enggak begitu bagus tuh. Nih, aku beli satu bungkus aja. Oke, taruh sini. Dan sekarang kita cari kubis. Ada kubis yang organik ya. Beli satu aja. Oke, nih. Ini organik juga kubisnya, beli satu. Aku mau beli ini, coriander teman-teman. Ini adalah daun ketumbar ya, kita beli satu aja. Karena udah habis di rumah. Oke. Nah, jadi ini aku beli brokoli yang organik satu. Dan ini yang tenderstorm satu. Cukup. It's enough. Dan sekarang kita beli pineapple teman-teman, nanas. Ini berat banget coy. Oke, ini harganya £1.50. Kita beli nanasnya satu aja ya. Nih. Oke, kita mau bikin nastar. Jadi aku beli satu aja udah cukup. Dan sekarang kita mau pergi beli ikan. Let's go. Teman-teman lagi ada promo. Aku mau beli banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Aku mau beli segini banyak, mumpung ada promo. Tuh, mantap. Dan beli salmon? Beli salmon, dua. Oke, udah. Itu aja, lumayan. Let's go. Oke, teman-teman, ini tadi ada titipannya papa lagi, beli duck. Oke, beli satu aja, katanya suruh beli satu, teman-teman, karena waktu itu kita udah beli dua ya. Oke, sekarang kita cari keju, let's go. Oke, sekarang kita mau beli mentega dulu, teman-teman. Ini aku beli yang organik, kita beli dua, karena aku mau bikin nastar ya. Nih, beli dua aja. Oke, taruh sini. Oke, ini lagi ada promo, brie-nya lagi ada promo, teman-teman, tuh. Kita beli dua, terus ini yang blue cheese beli satu, mozzarella beli satu, apalagi? Ini beli satu, oh enggak, deng. Ini doang, udah, cukup. Just this one. Cheddar, oh iya, deng. Ini ada promo juga nih, tuh. Beli satu juga ya, teman-teman, tuh. Oke, sudah cukup kejunya banyak. Dan yang paling penting tidak boleh tertinggalkan adalah susu. Dua. Empat. Kita beli empat ya, teman-teman, karena ini takutnya nanti buat nggak bisa belanja lagi. Wah. Oke, lagi ada promo yogurtnya papa. Promo yang. Beli banyak ya. Beli tiga. Lagi ada promo cuma 20.000, beli 3. Mantap. Ini belanja barbar ini ya hari ini ya. Sekarang kita cari krim untuk kopiku. Let's go. Sekarang kita mau beli krim. Ambil semuanya ya. Ini 4 biji teman-teman, semuanya taruh sini. Ininya diambil nggak sih? Tuh, 2, 3, 4. Balikin ya. Aku nggak mau itunya.
Okay, dan sekarang aku mau beli vanilla essence. Seperti yang kalian tahu, aku kalau masak-masak kan sering banget tuh pakai vanilla essence. Ini dia. Ini harganya 130.000 biasanya segini. Oke, beli satu aja ya. Taruh sini, teman-teman. Di sini ada banyak coklat sih, tapi nggak tahu Bang Daniel mau coklat nggak? Nggak mau. Nggak mau? Ya udah. Really, seriously. Oke, jadi kita cari madu sekarang. Let's go. Oke, kita mau beli madunya ini aja ya. Beli satu aja nih. Tuh, nggak ada yang organik soalnya. Jadi aku beli ini aja satu. Taruh sini. Ini aku mau beli roti ini satu aja, teman-teman. Oke, cuman beli satu doang sih. Karena aku masih punya di rumah. Nah, seperti biasa, aku beli croissant. Aku kalau beli croissant agak banyakan karena aku nggak bisa bikin, teman-teman. Nggak bisa bikinnya. Terlalu ribet. Aku beli 4 ya. Tuh. Ayo, masukkan aja semuanya. Sampai trolinya nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah wrap yang biasanya aku beli ya, teman-teman. Tuh. Kita beli satu aja karena di rumah masih ada satu. Beli satu. Jadi ini, teman-teman, Bang Daniel lagi cari. Ini adalah deterjen untuk cuci piring yang dimasukkan ke dalam mesin itu loh, yang kayak pil itu loh, teman-teman. Tablet. Ini berapa? 5 pound. 5 pound? Yeah. Oh, orang ditanya. 60 pieces. Oke, harganya 5 pound ini, 100.000. Oke. Beli satu aja ya. Yeah. Nah, mumpung stokku habis, ini untuk pencuci mulut, kita beli satu aja, teman-teman. Udah ya, terakhir. Sekarang kita pulang. Lagi-lagi kita cari deodoran. Ini aku carinya itu yang zero aluminium ya, teman-teman. Jadi ini lebih aman lah. Kita beli satu aja, lagi ada promo. Iya, cuma 40.000. Beli satu aja. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah selesai belanjanya. Tuh, kalian lihat ya belanjaannya tuh. Bang Daniel aja sampai pusing bayarnya tuh. Dan sekarang kita sudah sampai di mobil. Bang Daniel mau packing dulu. Eh kok packing, unpack? Aku mau masuk ini dulu ya, mobil ya. Karena lumayan dingin. Eh, nggak dingin banget sih. Cuman ya lumayan dingin kalau buat aku. Bentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Mepet banget, Pak. Oh. Aduh, masuk. Halo, sayangku. Halo. Buka dulu ya. Aku udah pakai apa? Pakai sanitizer. Langsung pakai tadi sebelum keluar. Karena di setiap supermarket itu kayak disediain sanitizer sama semprot-semprotan gitu. Jadi untuk trolinya mereka tuh sudah bersihin pakai semprotan. Tapi biasanya kita semprot lagi. Karena memang sama mereka disediakan gitu loh, teman-teman. Jadi ini tanganku udah bersih. Sebentar, kita mau tanya Bang Daniel ya. Kira-kira habis berapa? Jujur aku tadi nggak agak kedengeran sedikit-sedikit sih. Karena aku fokus packing barang gitu. Tapi kayaknya lumayan banyak sih. Karena kita tadi kayak beli lumayan banyak ya, teman-teman, dari biasanya. Sudah sayang, belum? Sudah. Ya, jadi hari ini cuacanya lumayan mendung. Kalau di daerah rumahku kan ini ya, mendung banget dan hujan tadi. Jadi kalau di sini tuh lumayan panas sih. Mendung sedikit, cuman ada sinar mataharinya gitu loh. Halo sayang. Halo. Bang Daniel sama pakai dua masker. Double masker. Tapi at least sekarang kita masih udah agak ini sih, agak nyantai sedikit. Aku mau lagi dong. Lagi. Udah sih tadi. Oke. Okay. Mau lagi. Habis berapa? Buka dulu dong, Pak. Halo. Dijak ngomong bahasa Indonesia jawabnya cowokan. Sebentar. 125 pounds. Ooh, berarti sekitar 2.500.000-an, teman-teman. Karena memang kita belanjanya agak banyak sih kali ini. It's a bit more.
I give you a little bit. We got extra. We got the washing dishwasher tablets. Ya, yeah, jadi ada beberapa item yang memang kita beli yang nggak biasanya kita beli gitu loh. Kayak item yang biasanya kita belinya tuh kayak belanja bulanan gitu. Tapi ya, kalau menurut aku sih sekitar 2,5 juta itu ya lumayan lah, nggak yang begitu mahal-mahal banget kalau menurut aku. Karena kan memang kayak buah sama sayuran yang kita beli itu rata-rata organik ya sayang ya. Dan kita nggak beli daging, cuman tadi cuman beli beberapa ikan aja. Jadinya ya oke lah menurut aku. Lumayan pengiritan gitu kalau menurut aku. Oke, jadi sekarang kita pulang ya. Iya, pulang. Udah pulang teman-teman, mau buru-buru pulang biar nggak kelamaan di luar ya. Dan ini udah waktunya jam makan siang. Kita pulang, masak makan siang. You sad now? Why? Because the shopping's finished. Kita bisa shopping lagi nggak? Nggak. Nggak ya? Next week. Next week, oke. Okay. Kapan-kapan. Kapan-kapan? Next week. Next time. Oke teman-teman, jadi kita harus pamit undur diri dulu ya teman-teman. Karena kita harus buru-buru pulang. Ini juga waktunya papa makan siang juga. Kita juga harus makan siang. Aku lapar banget, Bang Dan juga lapar. Yeah. Kita nggak sarapan tadi. Ya udah, jadi kita akan ketemu lagi di vlog berikutnya. Kita akan ajak kalian semua shopping lagi next week, insya Allah. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah selalu setia nemenin kita shopping online. Jadi kita ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Thank you so much for watching. See you next time. Bye. Dadah. Bye.